Assalamualaikum. Sengaja saya manggil semuanya. Ini saya dalam perjalanan. Nah, ini siapa nih? Deli Susan. Ya. Yang lain mana nih? Saya manggil ya. Terus tadi. Iya. Ini saya manggil yang lain untuk memastikan apakah paham atau tidak tentang bibliometrik. Karena kalau nggak paham, nggak jelas, nanti takut khawatir apa namanya jadi masalah. Saya pengen memastikan aja kalau apa apa tidak. Sebenarnya Ustadz harusnya apa di itu kan diinstal dulu apa yang tadi bibliometrik sama viewers-viewernya ya. Tapi yeah, karena Elisa nggak bawa laptop jadi belum nyoba lagi sendiri. Ya. Yeah. Ya paling nggak mengerti apa memahami alurnya aja, alurnya kemana sampai dengan paham bagaimana membahas materi apa, membahas analisis bibliometrik. Ustaz, ya. Izin bertanya, kalau misalkan kan yang tadi kan judulnya kan Nazir Wakaf Pendidikan ya, ya, Education. Terus kalau misalkan kita nyari judul lain juga bisa, Ustaz? Bisa. Keywordnya apa? Bisa aja. Misalkan bahasa Arab kemudian disambungkan dengan Indonesia kemudian pendidikan pesantren, misalkan gitu, tiga tuh, pendidikan pesantren, bahasa Arab di Indonesia, cari itu, nanti akan ketemu dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lah, misalkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, 2022. Bisa, ha? Nanti akan ketemu berapa artikel, 1000 misalkan, itu lebih bagus lagi. Banget, iya, kita nggak ngitung satu-satu, cuman kita akan perish, publish or perish, publish itu kita cari, perish itu dihapuskan gitu, nggak, ada yang nggak dipakai, ada yang double, ada yang. Iya. Maksudnya kalau saya ingin ngasih tahu ke teman-teman, kalau pakai apa namanya, kalau pakai penelitian bibliometrik kayak gitu, cepat selesai ini apa skripsinya. Mudah. Skripsinya ya. Iya. Mau sebanyak-banyak 30 halaman atau 20 halaman cukup. Tapi dengan syarat dipublikasikan nanti di Scopus gitu. Ya udah deh Elis gitu, enggak apa-apa ya. Kita berdua aja ngobrol. Salam buat teman-teman semuanya ya. Kalau ada apa-apa, tanya di grup aja, nggak apa-apa, kayak seperti biasa. Kasih ya. Oh iya.